arahan Pak Bupati, praktik kerja lapangan ini juga bisa disinergiskan dengan program, dengan program kebutuhan maupun visi misi Kabupaten Bandung yang sudah dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Jadi harapannya tadi sesuai dengan tema ada digitalisasi pemerintahan. Ya, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa ini akan langsung terjun ke lapangan, yaitu ke tingkat desa. Pak Bupati sangat menekankan bahwa sudah selayaknya kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja, karena itu juga maksimalkan seluruh potensi yang ada, selalu belajar, selalu meningkatkan kualitas kita sebagai ASN, bagaimana kita menjaga integritas kita di mata masyarakat. Harapan praktek lapangan 4 ini bagi praja utama, mereka cross check terakhir turun ke desa dan kelurahan, karena ini tingkat akhir, Pak. Tingkat akhir yang akan diwisuda dan dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli, dan ini wahana mereka turun ke lapangan untuk melihat selama ini mereka belajar teori, mereka berpraktek di tingkat bawah, tingkat muda, madya, tingkat tiga, sekarang tingkat terakhir, mereka turun ke lapangan. Turun ke lapangan ini ada dua skenario. Skenario pertama, mereka praktik lapangan ini berbasis penguatan kompetensi keahlian, berbasis program studi. Kami ada 10 program studi. Nah, itu sudah kita rumuskan dalam program-program kegiatan yang mereka akan lihat di desa dan kelurahan. Kami mohon dan kami juga berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten yang selama ini, Pak Camat, Bapak Lurah, Kepala Desa yang sudah welcome, menerima kami selama praktik ini. Semoga kehadiran kami bisa bersama-sama untuk membangun Kabupaten Bandung.